Selamat siang teman-teman. Hari ini saya berburu lagi tanaman-tanaman unik atau bonsai teman-teman. Saya ada di pinggiran hutan lagi, di tempat berbeda dibanding perjalanan saya yang lain teman-teman. Meskipun pinggir hutan tapi masih ada jalan setapaknya teman-teman. Dan vegetasi di sini lumayan variatif teman-teman. Juga ada busu, pakis ini juga ada, dan lain-lain. Dan yang hampir semuanya banyak sekali tidak saya kenal teman-teman. Namanya ini keren teman-teman. Kita telusuri. Oh, daunnya merambat teman-teman. Pohonnya merambat. Dan ini ada taringnya dua ini teman-teman. Nah, ini taringnya. Daunnya sejajar. Bukan merambat teman-teman, tapi memanjang saja. Daunnya oke teman-teman ya. Sayangnya berduri, dan saya tidak begitu tertarik berduri teman-teman. Meskipun kadang-kadang saya juga menemukan tumbuhan berduri yang sangat cantik teman-teman. Oh teman-teman, ternyata ada di depan itu pembukaan lahan. Wow, ketemu teman-teman. Ini tanamannya unik sekali teman-teman. Sayang, waduh, durinya. Ketemu lagi nih teman-teman. Saya tertarik dengan daunnya sebetulnya teman-teman ya. Daunnya bagus. Ketemu ini lagi teman-teman. Mantap, daunnya glowing. Teman-teman yang mengerti mengenai tanaman ini, silakan tulis komentar ya di kolom komentar berinformasi buat saya teman-teman. Saya mencoba masuk ke lahan ini teman-teman. Barangkali ada sisa-sisa potongan. Apa ini lagi? Banyak yang tidak kenal. Tidak saya kenal. Ini oke nih sebetulnya teman-teman. Mantap. Ini teman-teman. Ketemu kemuning. Bekas dipotong juga.
Wow, ini nemu lagi teman-teman. Mantap ternyata. Saya jadi tertarik ini teman-teman. Aduh, enak dunia teman-teman. Ini yang cocok buat mami nih. Ini teman-teman. Aduh, durinya ampun. Oke, kita eksekusi ini teman-teman. Tapi kita lihat dulu sekeliling ya, barangkali kita menemukan yang lain. Pucuk merah teman-teman, pupusnya merah. Tapi ini pohon apa saya juga tidak tahu ini teman-teman. Oke teman-teman, tidak ada yang menarik minat saya lagi kecuali daun yang berduri tadi itu teman-teman. Saatnya kita eksekusi. Ini lumayan oke teman-teman. Tapi tidak ngerti nih pohon apa karena. Lumayan oke. Tidak ngerti pohonnya ini pohon apa teman-teman. Karena daunnya baru tumbuh ini. Satu saat akan saya buru lagi ini teman-teman. Barangkali ini tanaman yang bagus. Saya yang mati, padahal ini bagus juga posturnya. Kita eksekusi ini aja teman-teman. Mantap ini. Oke teman-teman, kita mulai eksekusinya nih. Ini mantap ini. Ada 3 batang pohon teman-teman. Tapi saya cukup ngambil satu saja sebagai tanda saya memiliki tumbuhan unik ini. Mantap ini teman-teman. Sangat berkarakter ini. Wow. Perjuangan yang tidak sia-sia. Mantap teman-teman. Wow. Ini baru bonsai juara ini teman-teman. Sayang saya tidak tahu namanya ini. Mendongkel kecil segini saja, saya harus mengeluarkan tenaga lebih teman-teman. Daunnya juga oke, akarnya. Ini akar tunjangnya saya potong teman-teman, karena terlalu dalam sehingga sulit dan mungkin
tidak terlalu penting akar tunjangnya ya, karena kita sudah mendapatkan banyak akar yang baik ini. Insya Allah sehat dan tumbuh dengan baik. Oke teman-teman, sekian dulu petualangan saya berburu bonsai unik ini. Wow, saya puas sekali teman-teman. Semoga terhibur, sudah menonton. Sampai jumpa.